Pernah terpikirkan tidak sisa ducting kabel ini mau diapakan? Ini adalah ducting kabel, biasanya digunakan untuk instalasi kabel di rumah atau perkantoran, supaya lebih rapi. Di video ini, saya membuat tutorial memanfaatkan sisa ducting kabel 25x25 cm dengan panjang 40 cm menjadi barang estetik dan punya nilai jual tinggi. Simak sampai akhir videonya ya. Jika teman-teman masih bingung dengan peralatan dan bahannya, saya sudah cantumkan di kolom deskripsi ya. Ini dia hasilnya, lampu hias dari benda-benda sisa. Cantik bukan? Kritik dan sarannya, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.